Guys, kita dah kembali guys. MeleTOP. Alright, kita nak bersama dengan pelakon-pelakon untuk slot mega drama Isnin sampai Khamis jam 10 malam. Aeril Ria dari HD. Rasanya semua orang tengah layan cerita ni. Yang ada Aeril Zafrel, Hana Delisha, Izu Islah. Ni apa cerita dia orang ni? Jom kita bersama-sama dengan Aeril Zafrel dan Hana Delisha. Assalamualaikum. Hello. Hai Hana, hai Aeril. Mana dia orang? Guys. Alamak, comelnya yang bertudung ni. Maksud saya Aeril. Thank you. Aeril, presiden TikTok. Apa ni? Tiba-tiba dapat gelas. Aduh, yai. Guys, how are you guys? Hana sihat? Sihat, Alhamdulillah. Hana berada di mana sekarang ni? Di Singapura atau di Malaysia? Malaysia lah. Ada dekat Malaysia eh? Memang kena PKP lah kan? PKP kat KL je lah. Okey lah tu. Aeril and the family, the whole family, Wawa semua sihat, Aeril? Alhamdulillah sihat. Cuma baru-baru ni macam tak sedap badan juga. Tapi hari tu saya pergi buat swab test. Alhamdulillah negatif. Alhamdulillah. Saya dengar awak je dah 4 kali swab test kan? Ya. Sekarang ni bila badan tak sedap je terus rasa tak confident. Terus pergi swab test. Ya Betul lah tu. Baik kita berjaga-jaga kan? Betul tak? Betul. Hana pernah cuba swab test? Tak pernah. Belum lagi lah sampai kena cuba swab test lah. Tapi semalam kan, Hana, I had a sinus. So, same je kan. So, I macam juga lah. Tapi Alhamdulillah hari ni okey je. Alhamdulillah. Sebab kalau you perlukan apa-apa untuk bantuan swab test, saya ada kabel. Boleh bantu. Okey, kita nak terus tanya. Sebab saya ada tengok sikit itu hari. Cerita Tercipta Satu Ikatan ni. Okey, ini scene yang saya tengok. Aeril Zafrel bawa kereta Mustang tu. Lepas tu dia panggil Izu Islam masuk dalam kereta. Gaduh-gaduh. Lepas tu awak tinggalkan kereta awak, Izu Islam dan kereta. Tapi awak tak kunci kereta tu. Oh, itu kereta dia lah. Oh, itu kereta dia. Okey, itu cerita dia. Saya dah gelak-gelak kat rumah. Saya cakap, kenapa Aeril Zafrel tinggalkan kereta, dia tak kunci kereta dia? Abang salah faham lah ni. Saya salah faham lah. Salah faham ni. Okey, untuk mereka-mereka yang macam saya, yang salah faham juga, sebenarnya Aeril punya watak dalam cerita ni, baik ke, jahat ke, macam mana Aeril? Sebab saya confused lah, perwatakan awak dalam cerita ni. Okay, first sekali sebelum dia kenal, dia tak tahu pun Datuk Jeffrey ni ada seorang anak yang cantik kan. So first mission dia memang nak bunuh Datuk Jeffrey ni. Tapi dia faham? Dia tewaslah dengan cinta pandang pertama dia. Yes. Love punya hal. So, tapi Hana masih tak tahu lagi yang Aeril Zafrel ni punya niat utama adalah untuk membunuh Datuk Jeffrey ni. Dia suspek sebenarnya. Suspek. Jadi tak sangat dengan suami dia. Okay. Sama ni banyak scene-scene yang kira sekejap gaduh, sekejap okay, merajuk, sekejap gaduh balik. First thing first, Liana ni dia pregnant. Sebab you know dia ada trust issues dengan Daniel. Dia suspect yang Daniel ni adalah pembunuh pada ayah Diana yang dah meninggal. So dia just was. Kalau sendiri yang memang betul-betul bunuh ayah dia, wouldn't it be very tragic? Betul kan? tragis sangat. Tapi dia akan setragis parody kita minggu ni. Mari kita tengok parody MeleTOP minggu ni. Mari kita saksikan. Roll it. Aduh, dahsyat lah. Awak punya TikTok sampai terbawa-bawa ke dalam drama eh. Ingat diorang lakonkan semula. Ingat diorang lakonkan semula. Tak, memang awak tu. Okay,
Kita nak tanya dengan, kita nak borak sikit dengan Hana lah untuk penampilan baru Hana ni. Alhamdulillah, tahniah Hana terus istiqomah. Tapi nak tahu juga sebab ada semua ada cerita tersendiri kan, bila bila ada perubahan ni. Hana nak share tak apa yang menyebabkan Hana istiqomah macam ni, apa perubahan yang buat Hana berubah jadi macam ni? Jadi macam ni, Hana dah pernah cerita lah, dah banyak kali dah cerita ni tau. Okay. Sebenarnya Hana dah cerita dekat my vlog, kat YouTube. Ini sejak Ramadan lah, honestly Ramadan tahun lepas. Yang Hana lebih nak berubah lah ke arah yang lebih. Alhamdulillah, Masya Allah. Nak ceritakan terlalu ni, okay, bagi saya macam, okay, sebab kita Ramadan kita PKP kan. Betul. Vlog. Rumah kat rumah tu, Ramadan tu honestly Hana dapat banyak beribadah and betul-betul fokus dalam Ramadan. So niat Hana nak berhijab tu sebenarnya dah lama dah, cuma tak tahu bila exactly. Biasalah kan, I rasa not only me yang rasa macam tu, I rasa every woman through that ramai. Way ramai, betul, betul. Tak tahu bila. So Alhamdulillah, last year dengan Ramadan tu yang buat Hana membuka hati Hana untuk berhijab. Tapi Hana habiskan kerja dulu, mana yang dah sign contract, Hana habis, then I berhijab lah. Alhamdulillah untuk. Hana, bila kita dapat satu something untuk kita buat benda baik ni, kita jangan tangguh-tangguh. So what you are doing right now is the right thing, and harap-harap kawan-kawan semua yang sedang menonton ni kan dapat jadikan Hana as inspirasi untuk terus jadi lebih baik, lebih baik di masa akan datang. Thank you so much for sharing Hana. Dan juga kepada Aeril, mungkin ada ucapan daripada presiden TikTok kita. Terima kasih Aeril, saya nak ucap terima kasih sebab saya selalu layan TikTok awak, sangat-sangat menghiburkan, mencirikan hari saya dan the whole family. So sesuatu untuk semua yang sedang menonton, untuk fan-fan Aeril sekarang, silakan. Okey, kepada penonton-penonton MeleTOP, jangan lupa saksikan Tercipta Satu Ikatan malam ni. Kita ada 20 episod, so lagi dalam 8 episod, 7 episod. And kepada yang ber-PKP, teruskan perjalanan sosial, jangan lupa terus menjaga, pakai mask lah bila kita keluar. Baik. Guys, thank you so much. Thank you Hana. Thank you Aeril. Take care. Thank you. Take care. Ada rezeki. Kita jumpa lagi di MeleTOP. Baik-baik guys. Amin. Take care. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Alright. Bye. Itu dia. Sebenarnya terasa pelik dan kesunyian dekat studio ni tanpa kehadiran tetamu-tetamu ni. Dia makin lama makin rasa macam alahai. Kan? Sebab seronok bila dia orang datang. Tapi nak buat macam mana kan? Kita tunggu habis PKP ni, insyaAllah MeleTOP akan kembali seperti sedia kala. So kita nak rehat. Kita ada juara B-Stage musim ketiga selepas ini. Azam Syam, jangan ke mana-mana. MeleTOP.